pukul 8 malam. Sebelah bulan ada sebuah bintang yang terang, itu adalah plan mustari. Dekat bawah tu komen yang pertama yang akan tanya ialah, nak tengok belah mana eh? Ha. Komen yang kedua, pukul berapa nak tengok? Padahal saya dah cerita kat atas tu. Terang saya cerita. Pukul 8 malam, tengok sebelah barat. Jadi maknanya, sekali imbas kita dah boleh tahu bahawa masyarakat kita sekarang ni memang jenis malah nak membaca. Disebabkan dia malah nak membaca, itulah ramai yang sering tertipu. Dia baca je tajuk, kaum maya mengatakan kiamat akan berlaku pada 2012. Tapi dia tak baca isi dia. Dia baca tajuk. Dia tak baca kesimpulan pun. Dia baca tajuk. Jadi disebabkan dia percaya pada tajuk itulah, dia buat kesimpulan yang salah. Jadi itu antara masalah yang kita hadapi sekarang. Dia bukannya pasal disebabkan fakta tu betul ke tak betul ke. Itu kita boleh cari, kita boleh kaji. Tapi masalahnya daripada sudut diri kita sendiri ni, sejauh mana kita ni nak mencuba mencari kebenaran di sebalik cerita tu. Padahal kalau kita tengok hadis pun, dia ada dia punya sanad-sanad dia, dia punya siapa, dia punya periwayat dia. Siapa. Dalam kes macam ni, kita kena ambil kira macam tu juga. Jadi lama kelamaan bila kita kaum masyarakat kita, terutama masyarakat Islam, suka sangat menyebarkan berita macam ini, lama-lama kalau cerita betul yang berlaku, orang akan takkan percaya. Orang akan mengatakan, ada orang ni apa tu suka sangat percaya buat cerita-cerita yang tak betul. Dia jadi macam cerita apa, macam buku cerita apa, The Boy Who Cried Wolf, kan? Ada seorang budak ni, dia katakan ada serigala nak tangkap dia punya binatang ternakan. Orang kampung datang, tak ada. Dia gelak. Lepas tu kali kedua pun dia buat cerita juga, kena gelak. Lepas tu kali ketiga betul-betul serigala datang makan, dia minta tolong, orang dah tak percaya dah. Jadi dia akan menjadi macam tu. Jadi mungkin saya setuju dengan apa yang Fadil Ustaz panel pertama tadi mengatakan, bahawa ini mungkin satu serangan daripada golongan-golongan luar yang mahu mengharubirukan kedudukan kita sebagai umat Islam. Dia tahu, dia lihat kita ni adalah satu kumpulan, satu golongan yang jenis malah nak baca, satu golongan yang jenis malah nak mengkaji. Jadi disebabkan tu dia manipulatekan keadaan tu, dia memberi cerita-cerita macam ni. Jadi dia tahu, oh kalau dia tahu kita dia bagi tahu cerita macam ni, memang confirm benda ni akan tersebar. Dia akan share. Tu masalah juga dengan Facebook ni, suka sangat share. Kan? Like share. Itu je. Kan? Friend, ada 5,000 friend, tak kenal pun. Yang friend ni 10 orang je. 4,990 dia tak kenal. Masalah kat situ. Budaya itulah yang menyebabkan kita ni menjadi yang kata senang mudah tertipu. Jadi apa yang saya sarankan di sini adalah, kita sebagai umat Islam, bila mendapat berita-berita cerita-cerita macam ni, kita kena kaji. Walaupun cerita tu mungkin ada nampak macam betul, tapi kita tahu mungkin ada salah fakta dia. Dan kita kena bertanya dengan beberapa pihak, jangan tanya dengan seorang aja. Mungkin kalau saya tulis dalam blog saya, mungkin ada silap, tak apa, tanya dengan orang lain. Kemukakan fakta yang ini adalah salah kerana apa? Disebabkan ni dia punya hujah-hujah aja tu. Jangan kita cakap, oh dia ni pernah cakap macam tu, dia ni cakap itu macam ni, dia ni siapa dia. Satu cerita lah saya nak ceritakan, yang kita boleh kaitkan dengan 2012 ni. Ada sebuah berita dekat internet yang mengatakan pada 23 hingga 20 Disember ni, bumi akan bergelap selama 3 hari. Ha kan, dia kata bumi akan bergelap selama 23 hingga 25 Disember. Ha, tulis dalam diary tu. Okey. Siapa nak buat kenduri kahwin masa tu, cancel. Okay. 23 25 Disember akan berlaku total blackout. Dia kata NASA cakap akan berlaku total blackout. Okey. Dia kata akan selama berlaku 3 hari, di mana matahari dan bumi pada ketika itu akan buat kali pertamanya akan berada pada satu garisan lurus. Okey, itu tak apa lagi. Kemudian dia kata bumi akan berubah daripada dimensi ketiga masuk dimensi yang kekosong dan pergi berubah ke dimensi keempat. Ada penipuan dia tu. Apa dimensi tu? Ha kan. Kemudian ketika benda ni berlaku, seluruh alam semesta ni akan berlaku perubahan dan kita akan melihat sebuah dunia yang baru. Okey, itu dah sedap lah tu kan. Okey. Ketika tarikh, tiga tarikh ni dinasihatkan semua bertenang. Okey, bertenang. Suruh peluk sama sendiri, hug each other. Ada suruh peluk-peluk, okey. Lepas tu dia suruh pray, sayang. Lepas tu suruh tidur selama 3 hari. Kalau tidur 3 hari, memanglah gelap 3 hari. Tak nampak pun. Okay. Jadi itu adalah berita daripada internet.
dan telah ditranslatekan dalam bahasa Melayu. Bila ditranslate dalam bahasa Melayu, ada pula paragraf terakhir, last sekali. Silalah bertaubat sebelum tamat, sebelum laku. Ada pula unsur-unsur macam tu. Jadi, bila dah macam tu keluar dekat internet, orang dah kongsi, dia share. Jadi semua kelam kabut. Pasal cerita ni pun tidak ada asas. Dia kata, NASA cakap berlaku 3 hari gelap. Saya tanya balik, okey, mana dia punya cerita dia? Mana sumber dia tu? Tak ada, puas saya cari, tak jumpa. Yang saya jumpa adalah artikel yang ni, benda yang sama. Dia kata, NASA cakap tu, NASA cakap, NASA. Tapi sumber cerita dia dari mana? Tak ada. Kita kena cari sumber cerita tu, source dia dari mana? Itu penting. Kemudian, alah, bila dah masuk bab dimensi ke kosong pertama, kedua, nah, itu saya tak dapat nak nolong lah. Pasal saya pun tak tahu, tak faham. Kalau kita tanya balik orang ni pun, dia tak faham apa benda yang dia cakap. Jadi itulah benda yang kita kena berhati-hati. Kita dapat berita, kita check dulu. Kalau kita tahu, sekali bas tengok macam pelik aja tu, memang kita tahu benda tu tak betul, kan? Tapi kalau kita was-was, tak apa, kita tanya orang lain. Kita kena bertanya. Membaca dan bertanya penting. Sekarang ni saya nampak banyak kekurangan daripada golongan umat Islam dekat Malaysia ni adalah dia kurang membaca dan dia jarang bertanya. Dan dia suka buat kesimpulan sendiri. Jadi itulah antara perkara-perkara yang menyebabkan kita balik kepada cerita kisah Forum 2012 ni, Kiamat 2012 ni, benda tu meletup. Dia jadi hot, hot story kan, cerita hot pada bulan Disember ni, top story. Benda tu meletup disebabkan orang yang jarang membaca dan jarang mengkaji, dan dia tak nak bertanya. Dia suka buat kesimpulan. Jadi mudah-mudahan sedikit pencerahan pada malam ni dapat memberi sedikit sebanyak maklumat yang terkini. Apa sebenarnya yang cerita, orang kata the story behind 2012 ni, dan kenapa yang kita tak perlu kelam kabut, kan? Saya pun nak cadangkan, pada malam 20 Haiwan 12 tu, nak masuk 21 Haiwan 12 tu, kita buat countdown. 10, 9, 8. Nah, kita buat kena ramai-ramai, kita buat ke sini. Macam tu. Boleh kan? Kita tunggu ramai-ramai, kita tunggu sampai pukul 12 malam tengok apa jadi. Ha, kan? Kalau beranilah. Okey. Pasal apa? Ada grup daripada US, dia siap buat satu cruise kapal pelancongan pergi ke tengah laut Pasifik di garisan tarikh antarabangsa untuk tunggu tarikh 21 Mei 2012. Ha, dia boleh buat bisnes tu. Ah ha, kan. Jadi kalau saya tulis buku ni laku ni 2012 ni, sempat lagi bulan 12 ni. Ah ha, kan. Boleh buat bisnes benda tu. Jadi maknanya tentang benda ni disebabkan orang yang nak manipulate kekurangan keupayaan manusia berfikir, dia manipulate kita tu, dia jual bahan-bahan produk dia, jual buku, jual cerita, buat movie, kan. Jadi mungkin itu juga, kan. Jadi kena berhati-hatilah. Saya sarankan agar kita selepas ni buka minda kita. Bila terima berita-berita macam ini, kita check dulu daripada mana sumber dia tu. Kita check dulu fakta dia tu betul ke tak. Jangan main ambil, lain main kongsi saja. Wallahu a'lam. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitulah tadi ya, dua pusingan sebagai pencerahan kepada kita semua pada malam ini mengenai tajuk Kiamat 2012, realiti ataupun fantasi. Jadi banyak sekali maklumat-maklumat yang telah dikongsikan bersama oleh kedua ahli panel kita bersama-sama dengan kita. Dan mungkin ada yang tidak dapat disentuh, ya? Jadi di kesempatan ini saya buka peluanglah kepada hadirin hadirat bagi menanyakan sebarang soalan kepada ahli panel kita. Minta bangun, sebutkan nama dan soalan. Saya buka, silakan. Silakan. Tuan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum billah Abdul Muhaimin bin Malik. Pertama sekali saya ucap tahniah di atas pencerahan daripada dua ahli panel yang bersama kita pada malam ini. Yang keduanya, izinkan saya bertanya satu soalan sahaja. Setelah pencerahan dibuat dan kupasan kenaan dengan tajuk yang sangat hot ini dibuat, saya kira ada satu benda yang saya mohon penjelasan lah. Kalau kita lihat cerita-cerita yang dikemukakan oleh kedua-dua ahli panel tadi, saya boleh simpulkan ianya merupakan khabar angin. Khabar angin. Seingat saya, pernah saya rujuk Kamus Dewan edisi 3, khabar angin ini adalah khabar yang
ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salahnya. Baik, mungkin soalan ini saya tujukan kepada Ustaz Zamani. Apakah hukum syarak ataupun stand syarak terhadap khabar angin ini? Kerana saya lihat daripada cerita-cerita yang dibawa tadi, implikasi kepada khabar angin ini sangat dahsyatlah. Kalau kata bunuh diri itu berlaku terhadap orang Islam, lagi dahsyatlah. Jadi implikasi khabar angin itu cukup dahsyat. Boleh ahli pandan berkongsikan bersama kita tentang hukum syarak sebenarnya supaya kita lebih berhati-hati. Sekian, assalamualaikum. Terima kasih kepada Encik Abdul. Ambil soalan lagi, Ustaz. Jadi saya buka lagi untuk dua soalan. Kita kumpul soalan dan kita akan menjawab sekali soalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada satu soalan. Mana saya apa? Nas ada penyataan NASA tentang planet Pluto mengisytiharkan tentang ia bukan lagi salah dalam salah satu sistem suria di mana dia telah lari daripada orbit normal sistem suria. Adakah ini adalah salah satu tanda-tanda kiamat? Saya juga kepada Encik Syarin Daman. Okay, terima kasih. Dan mungkin satu lagi soalan. Silakan. Cubaan suara, satu, tiga. Cubaan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pandangan saya lah, kalau kita tengok 25 apa Disember tu dipanggil Christmas Day, 24 tu Christmas Eve, 26 tu Boxing Day. Jadi itulah musim botol ni, botol air botol mengalir. Ha, makna dia arak mengalir dengan pantasnya, kurang-kurangnya paling cepat 24 Disember, berakhir ke New Year 1 Disember. Jadi pada hemat saya 21 bulan dah ada muslihat dah nak extend tu the flow of arak tu, dia punya flowing tu, dia punya duration tu yang sebelum ni 24 ke 1 Januari, jadi dia nak extendkan lagi daripada 21 ke 1 Januari. Jadi ada muslihat mungkin kiamat ni kita pening-pening tonggang botol aje lah. Jadi saya rasa ada kena-mengena dengan komersial dan juga ni lah, yang nak pening-pening kepala ni kata botol sajalah, komersial itulah. So, apa pandangan tuan? Ya, terima kasih atas pandangan tadi. Jadi ya, kita respon kepada soalan. Jadi yang pertama daripada Encik Abdul, tuju kepada Ustaz Haji Zamani, bahawa hukum syarak Ustaz terhadap khabar angin ini dan respon terhadap pandangan tadi Ustaz. Terima kasih kepada Encik Abdul Muhaimin ya, tentang khabar angin ini. Sebenarnya dalam syarak menjelas, sebab itu kita kena menjadikan Al-Quran rujukan kita. Kita jangan lari. Apapun kehidupan kita, kita mesti dipimpin oleh syarak yang berlandaskan, bersumberkan daripada Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ini asas yang perlu kita letakkan prioriti dalam kita merujuk. Itu tadi juga kita lihat, kita tengok tadi yang oleh Bahli Syahin tadi, orang kita ni malas membaca, kemudian nak bertanya segan. Tetapi kelebihannya ialah suka membuat rumusan, suka membuat satu kesimpulan. Apa akan berlaku daripada sifat yang membaca tidak teliti dengan bertanya yang cukup malu, kemudian kita pula excellent dalam kita membuat rumusan, tentu ianya akan kesan yang besar. Dalam konteks khabar angin ini, saya ingin merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala, in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jelas Allah menyebutkan, bila datang kepada kamu satu berita yang tak pasti, yang dibawa oleh orang yang fasik, fatabayyun, hendaklah kamu teliti, kamu selidiki. Menunjukkan bahawanya dalam syariat sangat mengambil berat dalam kes ini, sehingga kan tidak mudah seseorang itu untuk membuat khabar-khabar angin.
Itu jelas dalam Quran mengatakan, apapun kita yang sampai, yang dibawa, yang tak tahu sumbernya mana-mana, terus kita ambil satu langkah, so kita tabayun. Inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dia datang kepada kamu satu.